namanya kita pramuka itu pasti dimanapun tetap semangat, tetap senang gitu ya. Di sini senang, di sana senang gitu ya. Di mana-mana tetap senang. Kota Depok ada 10 ya, 10 orang dan selalu berkeliling dengan pramuka peduli bekerja sama di kuartir-kuartir ranting dan di masyarakat melakukan penyemprotan disinfektan membantu PMI Kota Depok dan juga Damkar Kota Depok. Dan pramuka kurang tahun yang ke-59 sudah tua usianya, tapi semangat kita untuk mengembangkan pramuka insya Allah tidak melihat usia 59, tapi pramuka akan semakin matang dan bergairah sesuai dengan tagline kita, terdepan bergerak, apalagi di kondisi hari ini. Kalau kita mencermati Trisatya atau Dasa Dharma atau Dwi Dharma Pramuka Siaga, itu sebenarnya ada 3 kata kunci ya dari gerakan pramuka ini. Jadi ini saya, pemikiran saya aja ke Baim ya. Yang pertama adalah tangguh. Pramuka itu tangguh. Yang kedua, pramuka itu harus setia. Setia pada Tuhan, setia pada negara dan sebagainya. Dan pramuka ini terampil. Pramuka Depok, TST, tangguh, setia, terampil. Pramuka Depok, TST, tangguh, setia, terampil. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pramuka Depok. Sebagai sosial mental gerakan pramuka di Jawa Barat.